Dear faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma, today our topic is Anantara Paccaya and Samanantara Paccaya, proximity condition and conjuity condition. Selamat malam para umat dan brother and sister dalam Dhamma. Hari ini topiknya adalah Anantara dan Samanantara Paccaya ataupun kondisi kedekatan atau kondisi rangkaian, sedangkan Samanantara itu kondisi kesinambungan atau kontinuitas. Actually, there are two Paccaya, but they are similar meaning, explanation, everything same, only different name. That's why we also put together to explain. First of all, you have to know what is the definition of Anantara and Samanantara. The condition where a mental state, the conditioning state, Paccaya Dhamma, related by causing the next mental state. The conditioned state, Paccayuppanna Dhamma, to arise immediately after its ceasing. So that no other mental states can intervene between them is known as proximity conditions, Anantara Paccaya, because you have to know about Anantara Paccaya according to that explanation. Sebenarnya Paccaya ini, kedua Paccaya ini sama. Jadi walaupun namanya berbeda, itu ya, Anantara dengan Samanantara, tetapi sebenarnya artinya sama. Sehingga nanti ketika dijelaskan akan dijelaskan satu, tetapi juga meliputi kedua-duanya. Jadi pertama-tama definisi, Bante akan menjelaskan apakah definisi dari Anantara dan Samanantara Paccaya ini. Kondisi di mana sebuah pengkondisi atau Paccaya Dhamma berhubungan dengan cara menyebabkan Dhamma yang terkondisi atau Paccayuppanna Dhamma muncul segera setelah kepadaman dari si pengkondisi. Sehingga tidak ada kondisi batin lainnya, artinya tidak ada kesadaran dan faktor-faktor mental lainnya yang dapat menghalangi di antara mereka. Jadi ini dikenal sebagai kondisi kedekatan. Kalau di buku ada yang ditulis kondisi rangkaian. Ini adalah definisi daripada Anantara Paccaya. The condition is via a mental state, the conditioning state, Paccaya Dhamma, related by causing the next mental state. The conditioned state to arise immediately after this session in the accordance with the fixed order of the mental process is known as a conjuity condition, Samanantara Paccaya. Sedangkan kondisi di mana sebuah pengkondisi atau Paccaya Dhamma berhubungan dengan cara menyebabkan Dhamma yang terkondisi atau si Paccayuppanna Dhamma muncul segera setelah kepadaman dari si pengkondisi sesuai dengan urutan tetap dalam rangkaian kesadaran. Jadi ini dikenal sebagai kondisi kesinambungan atau kontinuitas dalam bahasa Palinya Samanantara Paccaya. Now you have to know what is the Paccaya, what is the Paccayuppanna of Anantara Paccaya. The preceding mental state is Paccaya. And the subsequent mental state is called Paccayuppanna Dhamma. No other mental states can intervene between these two mental states because Anantara, nothing in between. The same way, what is the Paccaya and Paccayuppanna of Samanantara Paccaya? The preceding mental state is Paccaya. The subsequent mental state is Paccayuppanna Dhamma in accordance with the fixed order of the mental process.
Okay, this way you have to know the meaning of two pachaya. Sekarang kita lihat dalam diagram. Diagram yang pertama, apakah pacaya dan pacayupana dari anantara pacaya? Di sini, sebagai pacayanya adalah padamnya batin yang sebelumnya, itu menjadi pacaya dhamma. Sedangkan pacayupana dhammanya sebagai dhamma yang terkondisi adalah batin atau cita dan cetasika yang muncul segera setelah kepadaman si sebab, si batin yang sebelumnya. Jadi di sini anantara menegaskan tidak ada kesadaran yang dapat menginterupsi di antara dua kesadaran itu. Jadi antara si pacaya dan pacayupana dhamma itu tidak ada kesadaran lain yang bisa menginterupsi. Setelah segera padamnya si sebab, maka muncullah si akibat langsung, ya, itu anantara pacaya. Sedangkan sama halnya dengan sama antara pacaya. Jadi apakah pacaya damanya dan apa pacayupana daripada sama antara pacaya? Untuk pacayanya, maka padamnya batin yang sebelumnya menyebabkan munculnya pacayupana dama, yaitu batin atau cita dan cetasika yang segera muncul berikutnya setelah si sebab. Di sini sama antara mengatakan bahwasannya sesuai dengan urutan proses dari rangkaian kesadaran. Artinya setelah kesadaran ini padam, pasti muncul kesadaran berikutnya dalam rangkaian kesadaran. Jadi itu artinya samanantara pacaya. Now, anantara and samanantara pacaya are the same. There is no difference between these two conditions as regards the conditioning state and the conditioned state involved, as well as the conditioning forces which bring about the relations. They differ only in the letter word, but not in the meaning. The reason for expounding them separately as two conditions is that some among the audience come to understand this condition by starting that although the preceding mental stress ceases, there is no chance for a break in the sequence of mental states because it causes a subsequent mental state to arise immediately after. Here, the preceding mental state is related to the subsequent mental state by the force of anantara condition. Tidak ada perbedaan antara anantara dengan samanantara. Mereka sama saja. Jadi kalimat ini menyebutkan tidak ada perbedaan di antara dua kondisi ini berhubungan dengan faktor pengkondisi dan faktor terkondisi yang terlibat. Begitu pula dengan kekuatan kondisi yang menyebabkan hubungan ini. Mereka hanya berbeda dalam huruf saja, tetapi artinya sama. Alasan menguraikan mereka secara terpisah sebagai dua kondisi karena beberapa pendengar itu dapat mengerti kondisi ini jika dijelaskan bahwa walaupun batin yang sebelumnya padam, tidak ada kesempatan untuk dapat memutus urutan rangkaian kesadaran karena ia akan segera menyebabkan batin yang berikutnya muncul setelahnya. Di sini, batin yang sebelumnya berhubungan dengan batin yang berikutnya itu muncul melalui kondisi anantara atau kondisi kedekatan atau rangkaian. But there are other who understand this condition by starting that although the subsequent mental state arises, there is no chance for it to arise as it likes. But it does so in audience with the fixed order of the mental process with respect to functions and stage so that there is no break between the cessation of the preceding mental state and the arising of the subsequent mental state. Here the preceding mental state is related to the subsequent mental state by the force of samanantara pacaya. Tadi pendengar yang satu mengerti kalau dijelaskan seperti yang tadi. Tetapi ada pendengar lain yang akan mengerti jika dijelaskan demikian. Misalnya,
Walaupun batin yang berikutnya muncul, tidak ada kesempatan baginya untuk muncul sesukanya. Tetapi dia muncul sesuai dengan urutan yang tetap dari rangkaian kesadaran sesuai dengan fungsi dan tahapannya. Sehingga tidak ada jeda di antara padamnya batin yang sebelumnya dan munculnya batin yang berikutnya. Di sini, batin yang sebelumnya berhubungan dengan batin yang berikutnya berdasarkan kondisi keseimbangan. Tetapi sama saja. Jadi yang keseimbangan ini adalah samanantara. Saya. Therefore, it is only for the benefit of audience that the two conditions are expounded separately. For the explanation that follow, although only anantara paccaya are mentioned, they are also similarly applicable for samanantara paccaya. Now, there are two paccaya same, but the paramatta and explanation, everything same, only different the name. Now you know about the when our Lord Buddha explaining that paccaya in the Deva world, some of the Deva understood very well after listening anantara paccaya. Some were not understand. That's why again Lord Buddha mentioned explain some anantara paccaya, then understand. That's why there are two paccaya explained in the same place for the different people's a different understanding, you know. This way we have to understand. Oleh karena itu, dua kondisi ini akan diuraikan, dua kondisi ini diuraikan secara terpisah untuk manfaat bagi pendengarnya. Untuk penjelasan selanjutnya, walaupun hanya disebutkan kondisi kedekatan ataupun si anantara, mereka juga sama dengan kondisi kesinambungan atau samanantara. Di mana di dalam kedua paccaya ini paramatanya dan semua penjelasan lainnya itu sama saja, hanya membedakan namanya saja, yaitu nama anantara dan samanantara, tetapi penjelasannya sama saja. Sang Buddha menjelaskan paccaya ini di misalnya di alam dewa dengan dua perumpamaan ini, dengan dua cara. Beberapa dewa mengerti jika dijelaskan dengan cara anantara, beberapa dewa tidak, sedangkan ada beberapa dewa yang mengerti jika dijelaskan dengan cara samanantara, tetapi ada beberapa yang tidak, seperti itu ya. Jadi inilah alasannya mengapa Sang Buddha menjelaskan dua paccaya ini secara terpisah, walaupun mereka sebenarnya sama, karena setiap orang itu akan mengerti jika dijelaskan dengan cara-cara yang berbeda. One thing you want to know, the some of the Sri Lankan, some of the foreigners not believe citta process, because they are saying the Lord Buddha not mention citta process in the mula, in the text, but citta process explained in the commentary only. But some of the part of citta process explaining in the Vibhanga text, the second book of Abhidhamma. In the same way, if someone want to know the citta process, and same way, if someone want to know the clearly anantara and samanantara paccaya, you must go to the citta process. Without understanding citta process, we cannot understand clearly anantara and samanantara paccaya. If someone going to be belief, samanantara two paccaya is meaning he know the citta process, because our Lord Buddha very clearly explain citta process, some of citta process according to the anantara samanantara paccaya. If someone know the pattahana, then he can understand very well all of citta process. That's why we cannot blame. We cannot say Lord Buddha not mention citta process in the text. But that's why some people they not understand very well. They not believe the comment and sub comment. That's why they are thinking like this way. That's why if someone want to know the anantara paccaya, can be known only by the mental process. Without mental process, citta process, we cannot understand to these two conditions. Beberapa
warga Sri Lanka, orang Sri Lanka, ataupun misalnya para orang asing itu tidak percaya dengan proses kesadaran. Jadi mereka mengatakan Sang Buddha tidak menyebutkannya di dalam teks, di dalam mula. Jadi hanya disebutkan di dalam kitab penjelas makna atau kitab komentar saja. Jadi beberapa proses kesadaran itu sebenarnya dijelaskan di dalam kitab Wibhanga, yaitu kitab Abhidhamma yang kedua. Beberapa menganggap bahwasannya jika seseorang ingin mengetahui tentang rangkaian kesadaran, maka dia akan mengetahui juga dengan jelas tentang anantara dan samanantara paccaya. Jadi, maka dia pasti mengerti rangkaian kesadaran atau cita proses tadi. Tetapi jika seseorang tidak mengerti rangkaian kesadaran atau proses dari kesadaran ini, maka dia tidak akan bisa mengerti anantara ataupun samanantara paccaya. Jadi, jika seseorang percaya dengan adanya anantara dan samanantara paccaya, maka dia sudah pasti mengerti tentang proses dari kesadaran. Walaupun Sang Buddha, bukan walaupun, jadi Sang Buddha sebenarnya telah menjelaskan dengan jelas tentang anantara dan samanantara paccaya ini. Seseorang yang mengetahui patana, seseorang yang mengerti patana, maka dia sudah pasti mengerti proses kesadaran ini dengan sangat baik. Jadi kita tidak bisa mengatakan Sang Buddha itu tidak menyebutkannya di dalam mula atau di dalam teks. Karena beberapa orang berpikir bahwasannya ini tidak ada cita proses, karena mereka tidak mengerti. Jadi kalau tidak mengerti dan tidak percaya tentang kitab komentar dan kitab subkomentar, maka dia tidak akan bisa mengerti tentang anantara paccaya, ataupun dia juga tidak akan mengerti tentang proses dari kesadaran. Maka sudah pasti dia tidak akan bisa mengerti anantara dan samanantara paccaya. Since proximity conditions deals with the mental process, cittaviti, the mental process must be understood in order to know the nature of these conditions. As there are many mental processes, we will show only the more common mental process to help us understand how proximity conditions work. The first five pair of relations in the proximity conditions are related to the five door process, panchadwara bhiti. We will first look at typical eye door process, or maybe the normal eye door process. Ayo translate pas nanti. Oke, translate. Karena kondisi kedekatan ataupun kondisi rangkaian ini berhubungan dengan proses rangkaian kesadaran atau batin gitu ya, cittaviti, maka rangkaian kesadaran harus dimengerti agar bisa mengerti sifat dasar atau sifat alami dari kondisi ini atau kondisi anantara atau samanantara paccaya ini. Karena banyaknya jenis rangkaian kesadaran, kita hanya akan menunjukkan rangkaian proses kesadaran yang umum untuk membantu kita mengerti bagaimana kondisi anantara ini bekerja. Lima pasangan hubungan yang pertama dalam kondisi anantara atau kondisi kedekatan, ini saya tetap bikin dua ya, kedekatan atau rangkaian, berhubungan dengan proses rangkaian kesadaran di lima pintu indera atau panca dwara witi. Jadi kita pertama-tama akan mulai dulu melihat dengan secara khusus pada proses kesadaran di pintu mata, caku dwara witi. Yeah, now we are going to take example. Eye-door process. Now you can see in the picture, object arises, life span of object, 70 mind moment, object ceases. And you can understand the from the atita bhavanga to until again last tadaramana. Yeah, between the you can see the 70 mind moment. So I no need to explain one by one. Now you see regarding 1 to 70 numbering of mind moment in a cognitive process. Okay, this is a example
Atita bawangga calana, bawangga paceda, pancadwara wajana, cakku winyana, sampatecana, santina, wottapana, sevan javanin, tadaram. Actually, according to that explanation, we want to know what is the mano dhatu, mind element. According to that process, what is the mano dhatu? And what is the mano vinyana dhatu? Because Lord Buddha always they use there are three vinyana. According to this process, chakku vinyana dhatu, the element of eye consciousness, and mano dhatu, and mano vinyana dhatu. Okay, now we know about chakku vinyana dhatu C, number five. Yeah, C is called Chakku Vinyana Dhatu. This is Chakku Vinyana Dhatu. Before and after Chakku Vinyana, you see the blue color. The blue color, the two chitta, the number four and number six. Number four we call Panchadwara Vajjana. Number six we call Sampatichana. This two chitta, according to that process, the two type of sampatichana, you know, no? That two chitta we call mano dhatu, mind element. Okay, mind element. After that, what is the mano vinyana dhatu? The mano vinyana dhatu we call after sampatichana, they are the red color, santirana mind. Santirana, etc. They are especially we use the red color, all of the manovinyana dhatu. But same way, all type of javana, green color mark, all javana also we call manovinyana dhatu. Whatever consciousness arising in your heart base, all type of except three consciousness, Fido adverting consciousness and two receiving mind, except three other all consciousness we call mano vinyana dhatu. First of all, you want to know what is the mano dhatu, what is the mano vinyana dhatu. Could this translate? Yes, Bante. Ini kita lihat contohnya di rangkaian kesadaran di pintu mata. Jadi di atas itu menyatakan bahwasannya objek ataupun misalnya objeknya itu misalnya materi itu punya waktu rentang kehidupan 17 momen kesadaran. Kemudian dia akan padam. Lanjutnya kita lihat dimulai dari di garis ini, di rangkaian garis ini. Nah, B itu bawangga, kemudian ada atita bawangga ya, ketika si objek terpantul kepada si bawangga itu dia namanya di atita bawangga. Jadi Bante tidak akan menyebutkan, jadi di sini nampak atita bawangga, kemudian bawangga calana, bawangga paceda, terus sampai tadaramana, seperti itu ya. Jadi Bante tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi kita bisa melihat pertama kali objek terpantul itu di kepada bawangga itu disebut atita bawangga. Maka 17 kesadaran berikutnya sampai si objek ini padam itu ada sampai ke yang tadaramana yang kedua. Kemudian kita lihat di sini di dalam rangkaian ini kita perlu mengerti dulu membedakan mana yang mano dhatu, mana yang mano winyana dhatu. Jadi Sang Buddha menjelaskan itu ada tiga jenis dari misalnya total 89, Bante sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi ada pasangan yang 10 ya, jadi 5 kali 2 itu yang di 5 kesadaran indera, jadi cakku winyana dhatu, total winyana dhatu, terus sampai yang kaya winyana dhatu kali 2 ya, yang kusala dan akusala total 10. Nah, di sini kita lihat ada cakku winyana dhatu yang di nomor 5 itu ada 1 2 3 sampai 17 ya. Cakku winyana dhatunya tuh yang C di nomor 5. Kemudian mana yang disebut sebagai mano dhatu di rangkaian kesadaran ini? Dua kesadaran yang berada di kiri dan kanan dari si cakku winyana dhatu, jadi yang nomor 4 dan yang nomor 6,
itu adalah mano dhatu. Jadi yang nomor empat itu, nomor empat adalah panca dwara wajana, ya, kesadaran pengarah ke lima pintu, sedangkan sampatitana kesadaran penerima. Jadi biasa sampatitana juga ada dua, untuk yang kusala dan yang akusala. Jadi panca dwara wajananya satu, sampatitananya dua, ada dua jenis, maka total tiga ini mano dhatu, ataupun elemen batin. Sisanya, sisa semua kesadaran itu adalah mano minyana dhatu. Jadi kalau di dalam rangkaian kesadaran ini, maka di luar dari 4, 5, dan 6, sisa semuanya adalah mano minyana dhatu. Jadi yang merah, semua titik-titik yang merah itu adalah mano minyana dhatu. Jawana yang warna hijau juga mano minyana dhatu. Nah, jadi semua kesadaran yang muncul berlandaskan kepada hadaya watu itu kecuali dari tadi 10 kesadaran yang 5 indera dan kecuali dari 3 si mano dhatu tadi, sisanya itu semua adalah mano minyana dhatu. Jadi ini yang perlu kita mengerti dulu, mana mano dhatu, mana yang mano minyana dhatu. Oke, Bante. Yes, understanding the first pair from Aido process. Now you see, eye consciousness we call chakko vinyana, associated mental factors. Mind element mano dhatu is some patichana and associated mental factors. Mind consciousness element mano vinyana dhatu santiyana and associated mental factors. How we understand according anantara paccaya. Now you can follow the Pali. Chakko vinyana dhatu tan sampayutta ka ca dhamma mano dhatuya tan sampayutta ka nan ca dhamma nan anantara paccayena paccayo. What is the paccaya sati, according first sentence of anantara paccaya. Eye consciousness element and the phenomena associated with it, it is we call paccaya. For the mind element and the phenomena associated with it, it is a paccayuppanna. It's the condition as proximity condition. How we understand, there are two eye consciousness, chakku vinyana, and how many mental factors? There are 7 universal mental factors. Because of this chakku vinyana with mental factors, support to paccayuppanna, the two receiving consciousness with 10 type of 10 associated mental factors. Okay, this is a paccaya and paccayuppanna first sentence. And after that, continue. Mano dhatu tan sampayutta kacha dhamma. The mind element and the phenomena associated with it. Mano vinyana dhatuya tan sampayutta kana dhammana. For the mind consciousness element and the phenomena associated with it. Anantara paccayena paccaya is the condition as proximity condition. How we understand, what is the paccaya, what is the mano dhatu, the two receiving consciousness with 10 associated mental factors. And what is the manovinyana dhatu? Three type of investigating consciousness, santiyana, with 11 mental factors. This is a explanation of first sentence of anantara paccaya. Nah, teman-teman, tadi saya ada sedikit salah menyebutkan, artinya di antara semua kesadaran yang berlandaskan kepada hadewatu, itu cuma mano dhatu dan manovinyana dhatu. Jadi di luar tadi yang tiga kesadaran, maka semuanya adalah mano vinyana dhatu, ya, karena yang pasangan 10 itu berlandaskan pada masing-masing indera. Sekarang kita lihat di bagaimana mengerti rangkaian dari di pintu mata, rangkaian dari pasangan kesadaran di pintu mata. Di sini kita lihat yang warna kuning itu adalah C, itu kesadaran mata atau cakhu vinyana berserta dengan faktor mental yang menyertainya. Kemudian mano dhatu itu di sini adalah sampati chana dan faktor mental yang menyertai si sampati chana.
Sedangkan mano winyana datunya di sini adalah santi rana dan faktor mental yang menyertai si santi rana. Jadi bagaimana kita mengerti kalimat ini di dalam rangkaian kesadaran? Kita lihat ya. Caku winyana datu tam sampayuta kaca dhamma. Jadi sini elemen kesadaran mata, ya artinya kesadaran mata beserta faktor mental yang menyertainya. Jadi kalau dikatakan dhamma atau fenomena yang menyertainya itu adalah sudah pasti cetasikanya. Jadi kalau kita lihat lagi ke bawah, sudah pasti ada 7 kesadaran universal yang menyertai, 7 faktor mental universal yang menyertai kesadaran mata, yaitu sipasa, vedanasanya, cetana, ekagata, jivitindriya, dan manasikara. Ada 7 cetasika yang menyertai kesadaran mata. Jadi ketika dikatakan caku winyana datu, tam sampayuta kaca dhamma, berarti kesadaran mata beserta semua cetasika yang menyertainya menyebabkan munculnya. Jadi kita lihat, saya naikkan ke atas, ke Guru Ahmad, tolong scroll ke atas. Ya, nanti saya tinggal sebutkan di sini, saya lihat dari komputer, jadi nggak perlu scroll ke bawah, Guru Ahmad tetap di rangkaian sini saja. Jadi caku winyana datu yang nomor 5, itu C. Setelah padam, menyebabkan munculnya, kita bicara anantara, maka segera satu kesadaran di sebelahnya akan muncul. Jadi menurut hukum kesadaran, setelah caku winyana sudah pasti sampaticana. Jadi ini tadi yang dikatakan si santirana. Jadi segera setelah itu maka mano datu ya, karena si sampaticana ini tadi kita sudah belajar, kita mengerti dia adalah mano datu. Jadi cakunya datu nomor 5 menyebabkan ya, beserta faktor mentalnya menyebabkan munculnya si sampaticana, karena sampaticana di sini adalah mano datu beserta semua faktor mental yang menyertai si sampaticana. Jadi faktor mental yang menyertai sampaticana, kita juga sudah belajar tadi di bawah ada disebutkan bahwasannya itu ada 7 faktor mental universal dan ditambah dengan witaka, wicara, dan adhimoka. Nah, anantara pacayana pacayu melalui kondisi kedekatan atau rangkaian. Jadi sama ya dengan samanantara atau kontinuitas. Baru dilanjut lagi. Nah, kita tadi sudah sampai sampaticana. Kalimat berikutnya dari aram anantara pacayu ini dia menyebutkan lagi mano datu. Nah, ketika mano datu itu artinya tam sampayuta kaca dhamma. Kita sudah di sampai nomor 6 nih. Dia bilang lagi, dari si sampaticana, padamnya sampaticana segera menyebabkan munculnya kesadaran berikutnya yang di sebelahnya. Menurut hukum kesadaran itu sudah pasti si santirana. Jadi santirana tadi kita juga sudah belajar itu adalah mano winyana datu. Maka kalimatnya itu mano datu tam sampayuta kaca dhamma mano winyana datu ya. Tapi mano winyana datu ya yang dimaksud dalam kalimat ini hanya santirana. Karena segera setelah sampaticana sudah pasti muncul santirana. Santirana adalah mano winyana datu. Tam sampayuta kananca dhamanam. Berserta semua faktor mental yang menyertai si santirana. Jadi faktor mental yang menyertai si santirana itu ada kemungkinan 11. Tapi dia tetap 10 gitu ya. Karena ada 7 faktor mental universal dan 4 yang akinaka yang tidak selalu ada pada semua kesadaran, yaitu witaka, wicara, adimuka, dan di sini ada pipi. Pipi itu kalau pas objeknya itu sangat menyenangkan. Jadi muncullah si yang pipi, kalau enggak gitu ya. Kalau enggak ya maka enggak muncul pipi. Kemudian baru ditutup lagi, anantara pacena pacayo, berdasarkan kondisi kedekatan atau rangkaian, sama dengan samanantara. Oke, Bante. Okay, now how are we understanding second fear from the ear door process? The same way, ear consciousness, sota vinyana with associate mental factors, there are 7. Mano dhatu's mind element is some patichana, associated mental factors. Mind consciousness element, mano vinyana dhati sam tirana mind. Okay, now look at the Pali. Sota vinyana dhatu tan sampayutta kata dhamma, ear consciousness element and the phenomena associated with it. Mano dhatu ya tan sampayutta kananta dhamma nan, for the mind element and the phenomena associated with it. Anantara pachayena pachayo is a condition as proximity condition. The explanation,
What is the ear consciousness? There are two types of ear consciousness. One is kusala vipaka, one is akusala vipaka. There are tan sampayutta kata dhamma. How many phenomena associate with ear consciousness? There are seven universal mental factors. Now we know. Mano dhatuya is a two receiving consciousness. One is the kusala vipaka, one is akusala vipaka. How many mental factors? There are 10. There are 10 mental factors. The second sentence, mano dhatu tan sampayutta kacha dhamma. The mind element and the phenomena associated with it. Mind element is two receiving consciousness and 10 mental factors. Mano vinyana dhatuya tan sampayutta karana dhamma. For the mind consciousness element and the phenomena associated with it. How many phenomena? There are 11. How many manovijnana dhatu code in that place? Three investigating consciousness. One is akusala vipaka, two is kusala vipaka. This way you have to understand. Selanjutnya kita lihat di kalimat berikutnya. Jadi di pasangan, di dalam anantara itu dia kalimatnya pasangan-pasangan. Jadi tadi yang caku vijnana, sekarang kita masuk ke yang telinga, yang total vijnana. Oke, okay. Kita turun ya, bro. Jadi saya baca dari komputer saja, tetap di atas saja, di rangkaian saja. Oke. Okay. Sota winyana dhatu, kita baca kalimat di patananya. Sota winyana dhatu tan sampayutta kaca dhamma. Berarti di sini kesadaran mat, telinga, beserta cetasika. Dhamma itu cetasika yang menyertai si kesadaran telinga. Berarti kita lihat kalau di rangkaian kesadaran itu ada juga di titik yang kuning. So ya, sota winyana nomor 5. Karena kepadaman dari sota winyana ini, maka segera muncul di sebelahnya itu sudah pasti di sampati cana. Maka menyebabkan munculnya mano dhatu ya tam sampayuta kananja dhamanam beserta cetasika yang menyertai si sampati cana. Anantara pacayana pacayo. Jadi kalau kita lihat lagi di sini lebih jelas dikatakan lagi bahwa sota winyana itu sudah pasti ada dua. Tadi yang caku winyana juga dua ya. Kalau wipakanya yang kusala, berarti yang kusala. Kalau yang aku salah, yang aku salah. Kemudian faktor mentalnya tetap yang 7 sabacita sadarana. Faktor mental yang menyertai semua kesadaran. Jadi cuma ada 7. Kemudian si sampaticana di sini kemungkinannya tetap ada dua. Kalau yang kusala wipaka, maka muncullah sampati tanah yang kusala wipaka. Kalau yang aku salah, muncul yang aku salah. Jadi faktor mentalnya itu 10, si 7, kesadaran yang universal, cetasika universal ditambah dengan vitaka, bicara, dan adimuka. Jadi mereka berhubungan berdasarkan anantara pacayana pacayo. Nah, setelah si sampati cana, kalau dia padam, muncul lagi apa? Dia akan muncul jadi 6 ke 7. Jadi kalimat berikutnya itu dia cerita dari proses 6 ke 7. Jadi dia ulang lagi, mano dhatu. Nah, di sini mano dhatunya tadi sama, berarti sampati cana, ada yang kusala vipaka, ada yang akusala vipaka. Kemudian beserta faktor mental yang menyertainya, tam sampayuta kaca dhamma. Jadi dia tetap bilang gitu ya, mano dhatu, tam sampayuta kaca dhamma. Mano winyana dhatu ya, karena di sebelah sampaticana sudah pasti muncul santirana. Santirana itu tadi kita sudah belajar, dia adalah mano winyana dhatu ya. Tam sampayuta kananca dhamanam. Kenapa? Dia pasti muncul bersama cetasika yang menyertainya. Jadi cetasika dari santirana cita itu, kita lihat lagi, ada 3. Yaitu 3 kemungkinan dari santirana gitu ya. Kalau objek yang kusala, aku objeknya itu sangat apa tadi pakai kiti, sama seperti yang untuk kesadaran mata. Jadi ada 3 kemungkinan santirana cita. Jadi berhubungan berdasarkan kondisi di sini anantara, tapi nanti dia sama dengan samanantara. Oke. Now about the understanding the third pair from nose door process. This also same, different the ghana vinyana, the nose consciousness with associate mental factors, mano dhatu with
associated mental factors, manovijnana dhatu with associated mental factors. Now this one also you have to understand clearly. Gahana vijnana dhatu tan sampayutta kata dhamma, knows consciousness element with there are seven universal mental factors. Mano dhatu ya, the mind element at there are ten types of mental factors. Same way, mano dhatu tan sampayutta kata dhamma, mind element and the phenomena associated with it. How many chitta? There are two receiving consciousness and 10 associated mental factors. Mano vijnana dhatu is investigating consciousness with mental factors. So this way you have to understand about the third line of Anantara Paccaya. Kalimat pasangan yang ketiga dari Anantara. Jadi semua sama nanti ya, sampai ke yang tubuh. Sekarang yang ketiga itu gana vijnana dhatu. Jadi kita masuk gana vijnana dhatu tan sampayutta kaca dhamma, berarti kesadaran gana itu hidung beserta cetasika yang menyertainya. Dia tan sampayutta kaca dhamma itu dhamma-dhamma yang menyertai si kesadaran hidung, sudah pasti cetasikanya sama ya, semua kesadaran lima indera itu cetasikanya itu 7 kesadaran cetasika universal yang ada pada semua kesadaran. Kemudian segera setelah kepadamannya, kita lihat gana vijnana dhatu yang warna kuning, nomor 5, maka di sampingnya sudah pasti muncul sampati cana. Jadi, maka kalimat berikutnya, mano dhatu ya, karena sampati cana itu adalah mano dhatu. Tadi kita sudah belajar ya, sampati cana itu yang mengapit si kesadaran indera. Jadi, nomor 4 dan nomor 6 itu sampati cana. Tetapi kita di sini tidak bicara nomor 4, karena Anantara mengatakan, segera setelah padamnya satu kesadaran, maka muncul kesadaran yang setelahnya. Maka di sini hanya berhubungan dengan si sampati cana. Sampati cana itu ada dua kemungkinan. Tadi ya, sama saja ada yang kusala wipaka, akusala wipaka dengan 10 faktor mental. 7 ditambah witaka, wicara, dan adhimoka. Kemudian, setelah padamnya nomor 6, maka mano dhatu tam sampayuta kaca dhamma mano vijnana dhatu ya nomor 7. Santi rana cita, ada 3 kemungkinan santi rana cita ya. Jadi tam sampayuta kananca dhamanam berserta semua faktor mental yang menyertai si santi rana cita. Anantara paccayena paccayo berhubungan berdasarkan kondisi kedekatan atau kondisi rangkaian. The same way about the tando process. Now you see about the juha vinyana. Support to the sampaticchana, sampaticchana for santiyam. How we understand according to Pali, jivha vijnana dhatu tan sampayutta kata dhamma, tan consciousness element with, there are 7 universal mental factors. What are the 7? Passa vedana, sanya chetana, ekhagata, jevitindri, manusikara. And because of consciousness with mental factors, support to what is the Paccha Uppanna Mano Dhatu? Where there are 2 receiving consciousness and 10 associated mental factors. There are 7 universal and 3 occasional mental factors. And the Mano Dhatu and mind element with the all mental factors support Mano Vijnana Dhatu. Become Paccha Uppanna is Mano Vijnana Dhatu is investigating consciousness. And with mental factors. This one also same explanation according to Anantara and Samanantara Paccaya. Kemudian pasangan kalimat keempat dari Anantara dan Samanantara Paccaya. Sama persis, hanya kita mengganti kesadaran indranya itu sekarang menjadi jiwa vijnana dhatu. Jadi nomor limanya di sini adalah jiwa kesadaran lidah. Jadi jiwa vijnana dhatu tan sampayuta kaca dhamma, berserta semua dhamma yang menyertai si jiwa vijnana ini berarti adalah cetasika. Ada 7 cetasika yang menyertainya, sama ya seperti kesadaran indra lainnya, menyebabkan munculnya nomor 6, karena di sebelahnya ya. Di sebelahnya siapa? Sampati cana. Jadi ketika kita baca Anantara Paccaya,
ketika kita bilang jiwa winyana datu tan sampai yuta kaca dharma, kita sudah membayangkan kesadaran lidah beserta faktor mental yang menyertainya. Kemudian mano datu ya, kita langsung tahu di sebelahnya itu sampati cana. Jadi kita ngerti ketika kita baca mano datu ya, itu udah pasti sampati cana. Gitu ya, tan sampai yuta kaca, tan sampai yuta kaca dhamanam, kananca dhamanam itu ya, berarti beserta semua cetasika yang menyertai si sampati cana. Sama seperti yang tadi, anantara atau samanantara, pacayana pacayo, berdasarkan kondisi kedekatan atau kondisi kontinuitas. Sama lagi, mano datu, gitu ya, kita lanjut lagi. Jadi dia pasangannya, dia bicara dari nomor 5 ke nomor 6, baru nomor 6 ke nomor 7. Jadi kalimat berikutnya itu dia bilang lagi yang nomor 6 ke nomor 7. Maka, karena kita tahu sampatitana itu mano datu, makanya kalimatnya mano datu. Jadi pada ketika kita baca mano datu, kita tahu jelas itu adalah sampatitana. Tam sampai yuta kaca dhamma beserta faktor mental yang menyertai si mano datu menyebabkan munculnya nomor 7 mano winyana datu ya tam sampai yuta kananca dhammanam. Jadi beserta semua faktor mental yang menyertainya. Jadi nomor 7 itu sudah pasti santirana. Jadi ketika kita baca di anantara, ketika kita bilang mano winyana datu ya, kita itu cuma bicara tentang santirana. Kita nggak bicara nomor 8, nomor 3, nomor 2, itu semua juga mano winyana datu. Tetapi yang di anantara ini berdasarkan kondisi kesegeraan dalam rangkaian. Jadi setelah sampatitana sudah pasti hanya ada santirana. Santirana itu mano winyana datu. Maka kalimatnya mano winyana datu ya tam sampayuta kananca dhammanam beserta semua cetak sikap yang menyertai si santirana berdasarkan kondisi anantara ataupun samanantara. Okay, now regarding the bodhido process, the same way body consciousness with associated mental factors. This is a paccaya. Paccaya uppanna is a mind element with associated mental factors. Again, paccaya is a mind element with mental factors. Paccaya uppanna is a mind consciousness element with mental factors. According to Pali, you can understand kaya vinyana dhatu tan sampayutta kacha dhamma, body consciousness element and the phenomena associated with it. There are how many phenomena, how many mental factors? There are 7. Mano dhatu ya tan sampayutta kacha dhamma, for the mind element and the phenomena associated with it. There are 2 receiving consciousness and there are 10 associate mental factors. The same way, the mind element and the phenomena associated with it, it is a paccaya. Paccaya uppanna is a, for the mind consciousness element and the phenomena associated with it. Paccaya is a, to receiving consciousness with mental factors. Paccaya uppanna is a, 3 investigating consciousness with 11 mental factors. This is the meaning. Selanjutnya, untuk kalimat pasangan yang kelima. Jadi sudah yang kelima ini di pintu tubuh. Maka kayak di sini pacaya damanya sebagai sebabnya ketika kita mulai dari yang nomor 5, maka sebabnya adalah si kayak winyana dhatu sebagai pacaya. Pacayu pana damanya di sini adalah yang di sebelahnya. Karena anantara dan samanantara itu menyatakan kondisi segera padamnya setelah padamnya satu kesadaran, maka akan segera muncul kesadaran berikutnya tanpa ada jeda. Jadi di sebelahnya itu pacayu panadamanya adalah si sampatijana. Jadi kalau kita lihat dalam kalimatnya kayak winyana dhatu tan sampayuta kaca dhamma sebagai pacaya dhamma, maka elemen kesadaran tubuh ini tubuh ya, itu bukan tadi saya salah ketik, itu tubuh beserta fenomena yang menyertainya, jadi cetasikanya, yaitu kesadaran tubuh itu ada 2, kita sudah tahu ya, yang kusala, vipaka, dan akusala, vipaka, dan faktor mentalnya itu adalah 7 kesadaran cetasika universal. Kemudian, menyebabkan munculnya pacayupananya mano datuya. Jadi kita sudah lihat di sini, di sebelahnya si kaya winyana datu, sudah pasti nomor 6. Nomor 6 itu sampati cana, maka mano datu ya, karena sampatisana itu kan mano datu, maka kita mano datu ya.
Jadi manodhatu ada dua kemungkinan juga, yang kusala dan akusala. Maka di tabel itu dikatakan dua sampatijana. Tam sampayuta kaca kanancak damanam berserta faktor mental yang menyertai si sampatijana. Jadi ada 10 ya, sama semua, itu yang 7 ditambah 3 pakinaka, yaitu witaka, wicara, dan adimuka. Berdasarkan anantara atau samanantara pacayana pacayo, itu pacaya satinya. Maka kalimat pasangan berikutnya dia cerita lagi dari yang nomor 6 ke yang nomor 7. Jadi dia ulang lagi, manodhatu. Karena si sampati santu ke manodhatu kan? Tam sampayuta kaca dhamma. Mano winyana dhatu ya, akibatnya di sebelahnya itu santirana. Jadi ketika kita baca mano winyana dhatu ya, batin kita langsung tahu itu adalah santirana cita. Ada 3 kemungkinan santirana cita. Jadi kalau yang dia kusala objeknya sangat menyenangkan, dia kadang muncul dia bisa muncul piti. Makanya 11 kemungkinan cetasika yang menyertainya. Jadi enggak selalu muncul piti ya, kadang objek yang baik kusala wipaka tetapi kita tidak objeknya sangat bukan yang sangat hebat, biasa-biasa saja itu enggak muncul piti. Jadi kemungkinannya ada 11 cetasika berdasarkan kondisi anantara ataupun samanantara pacayo. Oke. Now, according to the, we already study 5 sentences, no? Chakku vinyana, sota vinyana, dhana vinyana, jiva vinyana, kaya vinyana. Called this way, eye do, ear do, nose do, tongue and body do. According to that explanation, we already study how many chitta. How many chitta? There are 15 ahetuka chitta already finished. There are 8 ahetuka kusala vipaka and 7 akusala vipaka we already study. Now there are 2 chakku vinyana, 2 sota vinyana, 2 gahana vinyana, 2 jivha vinyana and 2 kaya vinyana, 10 type vinyana, dipancha vinyana. And same way, the 2 receiving and 3 investigating mind. And now we are going to study kusala to kusala, how we understand according to anantara paccaya. Now do you remember how many kusala chitta according to the abhidhamma? My meaning is in the brief way, not the detail. Yeah, in the briefly, there are 21 kusala. How many kusala? There are 21. But some of the kusala chitta can be paccaya. Some of the kusala chitta cannot be paccaya. Some of the kusala chitta can be pachayupanna. Some of kusala chitta cannot be pachayupanna. Now we are going to study how we understand kusala to kusala according to anantara samanantara pachaya. Oke, tadi Bante sudah menjelaskan 5 kalimat pertama dari anantara dan salam. Samanantara pacaya. Jadi 5 pasangan kalimat gitu ya. Pertama, jadi dari sota winyana dhatu, cakku winyana dhatu, sota, gana, jiwa, dan kaya winyana dhatu. Jadi dia menceritakan tentang 5 kesadaran di 5 pintu indera. Nah, ini berarti ada total 10. Karena dwi panca winyana 5 kesadaran yang akibat dari kusala wipaka, 5 yang akusala. Jadi total 10. Dan di sini lagi kita juga melihat di kalimat ini, di tadi 5 pasangan kalimat sebelumnya itu ada berapa banyak ahetuka cita yang muncul. Jadi semua ahetuka cita yang muncul ada di kalimat itu. Ya, jadi 8 ahetuka cita dan yang 7. Jadi ada yang kusala dan akusala. Total semua ada di sana, yaitu yang tadi santirananya, sampatitanya semua sudah disebutkan di dalam semua yang ahetuka cita. Ditambah lagi yang nanti yang tadi santirana ada juga gitu ya. Di sini selanjutnya kita melihat bagaimana kusala dan akusala pacaya itu bekerja dalam anantara ataupun samanantara pacaya. Berapa banyak kusala cita? Kita Bante bertanya ya, kita sudah belajar ada berapa banyak kusala cita di dalam abhidhamma. Jadi kita tahu ada 21 kusala cita. Di antara 21 kusala cita ini tidak semua itu bisa menjadi pacaya dan tidak semua bisa menjadi pacayupana. Jadi sekarang Bante akan menjelaskan bagaimana kusala menjadi akusala, kusala menjadi kusala dulu ya di dalam
anantara dan samanantara pacaya. Okay, now go to the Pali. Purima purima kusala dhamma. The preceding wholesome phenomena. Pachimanam pachimanam kusalanam dhammanam. For the subsequent wholesome phenomena. Anantara pachayana pacho is the condition as proximity condition. Now, according to that sentence, what is the pachaya? There's a kusala. How many kusala? Preceding 17 mundane wholesome impulsions. Lokiya kusala javara. Excluding the last impulsion. Because there are, in the one process, there are 7 javana moments, no? The 7, the one kusala chitta arises 7 times. The excluding the last javana, because the last javana of the 17 mundane wholesome cannot be pachaya, cannot be pachaya. Okay, according to kusala to kusala. The how many mental factors? There are 38. This is, we are the total to 38, excluding 14 unwholesome mental factors. What is the pachayuppanna? Subsequent 17 mundane wholesome impulses, lokiya kusala javana, excluding the first impulsion, because first javana cannot be the pachayuppanna, according to kusala to kusala. Now you have to understand, last javana of the one process cannot be the pachaya to pachaya according to the kusala to kusala. Same way, first moment of 7 javana cannot be pachayuppanna according to kusala to kusala. And the same way, the 4 path consciousness also, 4 magga also become pachayuppanna. And 38 mental factors. We will explain again. Please translate first. Okay, Bante. Sekarang kita lihat bagaimana kusala menjadi kusala dalam anantara ataupun samanantara pacaya. Kita lihat kalimat yang berikutnya setelah 5 kalimat pasangan yang pertama. Purima purima kusala dhamma, pacimanam pacimanam kusala dhammanam anantara ataupun samanantara pacayana pacio. Di sini artinya kusala dhamma yang sebelumnya, itu artinya sebagai pacaya dhamma, menyebabkan munculnya kusala dhamma yang berikutnya melalui kondisi anantara atau rangkaian ataupun samanantara ataupun kondisi kontinuitas atau kontinuitas ya, terus-menerus. Kita lihat, scroll ke bawah. Di sini maksudnya dikatakan lebih detailnya adalah 17 kesadaran kusala yang lokiya, ya, yang manden, yang duniawi. Nanti itu di bawah ada penjelasannya, tapi baca jelasan ini dulu. Ini menjadi pacaya, kecuali jawana terakhir. Jadi ketika kita bicara kusala ke kusala, ataupun antara kusala dan akusala, semua kita berbicara tentang jawana, karena di luar itu tidak ada, ya, di dalam rangkaian kesadaran, ketika bicara kusala atau akusala itu semua berada di jawana. Nah, di sini yang menjadi pacaya dhamma, menjadi sebab padamnya satu kesadaran kusala, menyebabkan munculnya kusala yang berikutnya. Jadi, kalimat sebagai pacayupananya itu adalah subsequent, itu artinya 17, kemungkinan 17 kesadaran duniawi, lokiya, kusala jawana, yang berikutnya. Kecuali dikatakan jawana pertama. Kenapa demikian? Karena gini, karena pacaya dhammanya kusala menjadi kusala, yang kita mulai dari jawana pertama nih. Jawana pertama itu kan sebagai sebab kusala, menyebabkan munculnya. Di sebelahnya siapa? Menurut anantara sama anantara kan setelah satu kesadaran muncul, segera setelahnya itu jujak masik jawana kedua yang kusala. Jadi kusala menjadi kusala. Kemudian kusala jawana kedua sebagai pacaya, akibatnya muncul pacayupananya jawana ketiga. Begitu seterusnya sampai jawana ketujuh. Maka ketika dikatakan pacaya, jawana ketujuh itu tidak mungkin jadi pacaya. Kenapa? Karena setelah jawana ketujuh yang muncul adalah tadaramana. Jadi itu bukan kusala ke kusala, itu kusala ke agekata. Maka itu tidak masuk dalam kusala ke kusala. Ini maksud kalimat ini. Jadi jawana ketujuh tidak bisa menjadi
pacaya atau sebab dalam kondisi kusala kekusala. Karena setelah jawana ketujuh bukan kusala, setelah jawana ketujuh itu tadaramana. Jadi itu enggak bisa masuk dalam kusala kekusala. Itu maksudnya. Nah, sebagai pacayu panadamanya, sebagai sebabnya, jadi yang hanya bisa menjadi sebab itu sudah pasti dari jawana ke dua. Karena jawana pertama itu enggak bisa jadi sebab. Karena kita cerita ingat kusala kekusala. Jadi kalau jawana pertama jadi akibat, maka sebelumnya itu pasti kita lihat di sebelahnya siapa? Si watapana. Watapana itu bukan kusala. Jadi yang bisa menjadi pacayupana itu tentunya pasti dari jawana kedua sampai ke jawana ketujuh. Maka kalimat ini mengatakan kecuali jawana pertama. Jawana pertama itu nggak bisa menjadi akibat. Karena sebelumnya, kesadaran satu kesadaran sebelumnya itu bukan kusala. Itu abhyakata. Jadi kusala ke kusala. Jadi kita lihat ini maksudnya. Kemudian yang tadi peserta faktor mental yang menyertainya ya, ini sudah pasti yang kalau yang pacaya itu 38 faktor mental. Karena kita cerita kusala, maka semua faktor mental yang aku salah tidak termasuk. Jadi 52 dikurang 14 faktor mental yang tidak bajik, ada 38 faktor mental yang bajik. Begitu pula yang di pacayupananya. Nah, di pacayupana di sini juga termasuklah 4 maga. Jadi 4 maga cita itu masuk ke dalam pacayupana dhamma. Kenapa? Dia sebagai hasil ya, dia tidak bisa menjadi sebagai pacaya. Oke. Okay. Now, what are the 17 mundane wholesome javana? There are 8 mahakusala, there are 9 mahagata citta. What are the 9 rupavachara kusala and arupavachara kusala? First, we look at the example of sensual sphere wholesome mental process, kama vachara kusala tviti, such as a five-door process or a mind-door process. Okay, example for the wholesome eye-door process. You see, for the example of wholesome mind-door process, eye-door and mind-door. Now, you see the number 9 to 15, the, according to Chakkudvara Viti, now the 9 is the first javana is a pachaya, second javana is a pachayuppanna. Again, second javana is pachaya, third javana pachayuppanna. Similarly, the third javana is pachaya, fourth javana pachayuppanna. Fourth javana is pachaya, fifth javana is pachayuppanna. Fifth javana is pachaya, sixth javana is pachayuppanna. Sixth javana is pachaya, seventh javana is pachayuppanna. But seven javana cannot be pachaya to tadaramana according to kusala to kusala. But they are different way. But according to that place, we cannot be the pachaya. This way you have to understand. And the mind also same. Okay, fast. Okay. Nah, kita melihat di sini contohnya ya. Jadi pertama-tama mari kita lihat contoh dari proses rangkaian kesadaran di alam indera. Seperti proses rangkaian kesadaran di 5 pintu indera dan di pintu batin. Jadi, yang pertama adalah contoh dari kesadaran di pintu mata. Jadi di yang di 5 indera ya, kusala, taku, tuara, witi. Jadi kita bicara yang kusala dulu ini, kusala ke kusala. Nah, di sini kita lihat kalau cerita kusala atau akusala sudah pasti di jawana. Nah, dari nomor 9 sampai ke nomor 15. Ketika kita mengatakan 9 sebagai sebab, sebagai pacaya, maka akibatnya yang muncul adalah si jawana kedua. Karena padamnya jawana pertama di nomor 9, maka menyebabkan munculnya jawana kedua sebagai pacayupana. Begitu juga kusala kekusala yang berikutnya adalah jawana kedua sebagai pacaya, maka padamnya jawana kedua menyebabkan munculnya jawana ketiga sebagai pacayupana. Sama ketika jawana ketiga padam, maka dia menjadi pacaya sebagai sebab menyebabkan munculnya pacayupana sebagai jawana keempat. Kemudian jawana empat sebagai pacaya, jawana kelima sebagai pacayupana.
begitu seterusnya sampai ke jawana ketujuh. Maka di sini kita bisa melihat bahwasannya seperti yang tadi dijelaskan di kalimat di atas itu, bahwasannya si jawana pertama ini dia nggak bisa menjadi pacayupana. Karena di sebelahnya itu tadi jiwotapana, nggak mungkin. Dia hanya bisa menjadi pacaya. Begitu pula yang jawana ketujuh, di nomor 15. Dia bisa menjadi pacayupana, tapi dia tidak bisa menjadi pacaya. Nggak bisa menjadi sebab. Karena padamnya jawana ketujuh menyebabkan munculnya tadaramana. Itu bukan kusala kekusala. Ya, jadi kita kan masih bicara tentang kusala kekusala. Jadi ini hubungannya. Begitu juga pula dengan di kesadaran di pintu batin, sama saja. Oke, okay, Bante. Oke. Okay. Now read the second sentence. First one you already translate, no? After the last wholesome infusion, either registration or life continue arises. Both are not wholesome kusala, but determinate abhyakata. Therefore, indeterminate abhyagata. Therefore, the last impulsion is excluded in the conditioning states, pachaya, under kusala to kusala relations. This falls under the next section of kusala to abhyagata relations. In the term of conditioned states, pachayupanna, the subsequent impulsion is conditioned by the preceding infusion. The first excluded from kusala to kusala relation because after determining or mind or adverting, which is abhyakata. Okay, that's why you have to understand clearly. First javana cannot be pachayupanna. Last javana cannot be pachaya according to the kusala to kusala. Kita lihat kalimat ini menjelaskan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalimat ini mengatakan, setelah jawana kusala yang terakhir, artinya jawana ketujuh, baik si tadaramana, kesadaran yang mencatat, ataupun kesadaran bawangga, kesadaran kelangsungan hidup, kedua-duanya itu bukan kusala, tetapi mereka adalah abhyakata. Oleh karena itu, jawana ketujuh nggak bisa masuk sebagai sebab, tidak bisa sebagai pengkondisi atau pacaya dalam hubungan kusala-kusala. Tetapi ketika kita bicara kusala ke abhyakata, maka dia berlaku. Tetapi ketika kita bicara tentang kusala ke kusala, maka jawana ketujuh itu tidak bisa menjadi pacaya. Ini udah mengerti ya, karena setelah jawana ketujuh bukan kusala lagi, udah abhyakata, maka dia nggak bisa menjadi pacaya di dalam kusala ke kusala. Dalam istilah berhubungan dengan pacayupana sama, jadi ini diulang lagi biar kita lebih mengerti, kesadaran atau jawana yang berikutnya itu dikondisikan oleh jawana yang sebelumnya. Nah, di sini jawana pertama itu nggak bisa menjadi pacayupana. Dia nggak bisa menjadi akibat, karena sebelum jawana pertama itu bukan kusala, tetapi adalah, kita lihat di sini sebelum jawana pertama itu kan watapana. Nah, watapana itu bukan kusala. Jadi dalam kusala ke kusala, si jawana pertama itu tidak bisa bertindak sebagai pacayupana. Dia tidak bisa menjadi akibat. Karena yang sebelumnya itu bukan kusala, gitu ya. Karena watapana dia kata. Okay. Now, we already now know about the chakku dwara javana, sota dwara javana, ghana dwara javana, kaya, jiva dwara javana, kaya dwara javana, mano dwara javana in the according kama vachara kusala only. Now we already study kama vachara kusala, kama vachara kusala to kama vachara kusala. We already study. Okay. Sekarang kita sudah, Bante sudah menjelaskan tentang caku dwara wajan javana, sota, gana, jiwa, dan kaya dwara javana. Jadi javana yang di alam indra saja, kama wacara saja. Ini Bante sudah jelaskan. Okay, now we are going to the another example of mundane absorption process, lokiya appana viti. Yeah, we are going to understand lokiya appana viti according to kusala to kusala.
Now, according to Loki Appana Viti, according to the example of the Jhana Viti, okay, now we also practicing Jhana, no? After mind of process, arising, Parikama moment, Upachara moment, Anuloma moment, Gotrabo moment, and Javana moment, etc. Okay, now you see from Parikama moment to Gotrabo moment, those are we call Kama Vachara Kusala. Parikama to Gotrabo. They are four chitta, Mahakusala. There is a Kama Vachara Kusala Chitta. Javana is a Mahagata Kusala. Maybe first jhana, second jhana, third jhana, etc. So this way, now you see, Parikama moment is Pachaya. So the Upachara moment Pachayuppanna. Upachara moment is Pachaya. Anuloma moment is Pachayuppanna. Anuloma moment is Pachaya. Gotrubu moment Pachayuppanna. Until Parikama to Gotrubu, we can understand Kamavachara Kusala to Kusala. And Gotrubu become Pachaya to first Javana moment. First Jhana moment. The first Jhana moment is Pachayuppanna, Gotrubu is Pachaya. Now you see, Kamavachara Kusala to Rupavachara or Jhana Kusala. Rupavachara Kusala, example. Rupavachara Kusala. And you see, Kusala to Kusala. But first Kusala, the Pachya is Kamavachara Kusala. Pachayuppanna is Rupavachara. First Jhana. Okay? This is different between Kusala to Kusala in the Kamavachara. Kusala to Kusala in the Rupavachara place. Sekarang kita melihat Kusala ke Kusala di Rupavachara, jadi dalam pencapaian jhana, yang sebelumnya tadi tentang yang di alam indra, kama, wacara. Jadi ini adalah rangkaian kesadaran jhana. Kita lihat ya, dari Parikama, PA, ya, yang ini, yang hijau, sampai ke Gotrabu. Di sini masih di alam kama watara, masih di alam indra, belum masuk jhana. Jadi empat kesadaran ini adalah empat maha kusala. Kemudian masuklah ke jhana. Di sini ketika masuk jhana, di sini adalah masuk maha gata kusala. Bukan yang kama watara, tapi sudah maha gata, kesadaran agung. Jadi jhana satu, jhana dua itu ya, jhana gitu ya. Dari situ itu sudah masuk ke mahagata. Nah, kita lihat dimulai dari parikama lagi. Kita kan sedang bicara tentang kusala ke kusala dalam anantara dan samanantara pacaya. Nah, di sini yang M itu belum kusala, tapi parikama di sini maha kusala cita. Maka kita mulai dari parikama. Parikama berfungsi sebagai pacaya, maka di sebelahnya itu muncullah si upacara. Maka jika pacayanya si parikama, maka sudah pasti pacayupananya itu upacara. Lanjut lagi, upacara berfungsi sebagai pacaya, sebagai sebab, maka akibatnya di sebelahnya adalah si anuloma sebagai pacayupana. Kemudian anuloma menjadi sebab sebagai pacaya, maka di sebelahnya sudah pasti muncul gotrabu sebagai akibat, sebagai pacayupana. Nah, di sini kita lihat dari parikama, diulang lagi sampai ke gotrabu, ini masih kusala ke kusala dalam alam indra, belum masuk jhana, jadi masih di kama wacara. Kemudian dari gotrabu, ketika padamnya gotrabu masih kusala, kan muncullah jhana, misalnya jhana 1, jhana 2, jhana 3 sebenarnya, dan sebagainya, itu masuk ke rupa wacara kusala. Jadi gotrabu sebagai sebab, sebagai acaya dhamma, masih di alam indra, masih di alam kama wacara, setelah padamnya dia, muncullah jhana, kesadaran jawana pertama di sini. Maka jhana ini adalah rupa wacara kusala, baik
jhana pertama, jhana kedua, dan seterusnya yang pencapaian jhana. Jadi patayapana damanya kamawacara, patayadamanya kamawacara, patayupananya sudah di rupa wacara. Jadi inilah perbedaannya, kita bisa melihat bagaimana kusala ke kusala di dalam anantara dan samanantara pacaya, bagaimana dia bekerja dalam alam kamawacara, alam indra, dan alam rupa wacara, ataupun dalam pencapaian jhana. The same way, the after Gotrabhu, maybe the Sri Lankan explanation, Gotrabhu we put only first jhana process. But in the second, third, fourth, etc., we are putting the Vodana moment. And the Gotrabhu, in the Gotrabhu place, they change the Vodana. But anyway, Gotrabhu Vodana moment always support to the first jhana, or second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana, under the Rupa Avachara. And the Arupa Avachara also, Akasa, Nanchayatana, Jhana, etc. Now this way you have to understand, Kama Avachara Kusara is a Pachaya, sometimes Rupa Avachara Kusara Pachaya Uppanna, or Arupa Avachara Kusara Pachaya Uppanna. And the first jhana moment, support to second jhana moment. This way, this according that pace, Rupa Avachara Kusala to Rupa Avachara Kusala. This way you should get the clear meaning. First jhana is a condition. First jhana is a pachyupana. The pachya also first jhana. Pachyupana also first jhana. But pachya is a first jhana. Pachyupana, second jhana, etc. cannot be. Because the chitta process, all the first jhana process, only the first jhana is a pachaya, the second moment also the first jhana is in the pachyupanna. The same way the second jhana is a pachaya, pachyupanna is a second jhana, etc. You have to understand. Jadi menurut di Sri Lanka gitu ya, mereka membedakan. Misalnya dari kamawacara, misalnya dari Gotrabhu itu masuk ke jhana pertama, tapi ke jhana kedua Gotrabhunya mereka ganti sebagai Vodana. Tetapi sama saja Gotrabhu ataupun Vodana itu setelah kepadamannya, maka mereka menyebabkan mensupport munculnya jhana pertama sampai ataupun misalnya ketika masuk ke jhana kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi di jhana rupa wacara ataupun kalau rupa wacara kan jhana 1 sampai jhana 5. Nah, arupa wacara dari akasana cayatara sampai seterusnya 4 arupa wacara usala jhana. Ya, di sini kita lihat Gotrabhu dan Vodana itu masih di alam indra, di kama wacara. Si Gotrabhu gitu ya. Begitu dengan Vodana. Sedangkan jhana itu sudah di rupa wacara ataupun yang di arupa wacara. Nah, ketika setelah Gotrabhu, ketika masuk jhana, misalnya jhana pertama, maka kusala ke kusala, berarti jhana pertama padam menyebabkan munculnya kesadaran berikutnya masih jhana. Itu kan jhana, 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 gitu ya. Jadi rupa wacara sebagai pacayadama, ketika pacayupananya juga rupa wacara ketika kita bicara dari jhana ke jhana. Ini kita lihat, Kuamat sudah tunjukkan itu jhana ke jhana. Jadi dalam kusala ke kusala, jadi ada banyak opsi. Bisa tadi dari kama wacara menjadi rupa wacara, ataupun yang rupa wacara ke rupa wacara. Ketika dia di jhana ke jhana, setelah Gotrabhu itu kan jhana, kemudian jhana lagi gitu. Jadi kita harus mengerti dengan jelas di sini, bahwasannya dalam rangkaian kesadaran, itu nggak bisa dari jhana pertama, sebagai pacaya, terus pacayupananya itu jhana kedua, itu nggak mungkin, karena kita bicara rangkaian kesadaran ketika masuk jhana pertama, ya sudah pasti jhananya itu jhana pertama semua. Begitu juga ketika masuk jhana kedua, ya jhananya itu ya jhana kedua semua. Jadi ketika misalnya dari kita bicara jhana kedua nih, dan masuk jhana kedua, maka kalau kita bilang rupa wacara sebagai pacayapana, maka pacayupananya juga rupa wacara yang jhana kedua. Seperti itu. Ya, yeah, one more thing you have to know under the Lokiya Appanaviti.
In the case of mundane absorption process above, one of the great wholesome consciousness associated with knowledge, jnana sampeta kusala, functions as change of lineage, gotrabhu, and condition the subsequent first jhana consciousness, which can be one of the nine mahagata chitta. The first jhana consciousness conditions the second jhana consciousness, etc. Until the last jhana consciousness. The same way, now example of path process, magga viti, about the lokuttara chitta. Now you see in the process, after parikama moment to gotrabhu, from parikama to gotrabhu, all are the mahakusala. The magga is the lokuttara magga, sotapatti magga, Sakadagaya Magga, Anagaya Magga, Arahata Magga. But this way, this moment, gotrabhu only for Sotapatti Magga. From the Sakadagama, Anagama, Arahat, the Vodana arising in the gotrabhu moment. In the path process, the change of lineage, gotrabhu for Sotapanna path process or purification Vodana for the higher path process conditions. This is supermundane path consciousness. After path consciousness, fruition consciousness, which is indeterminate, arises. Therefore, the four path. You see, after magga also arising phala moment. After magga, immediately arising phala. But magga is a kusala. Phala is a vipaka. Kusala to kusala, according to that sentence, we are not lokuttara, the magga kusala cannot be Pachaya to phala moment according to kusala to kusala. This way you have to understand. Gotrabhu is a kama achara kusala, is a condition pachaya. Sotapati magga chitta is a pachayupana. Kama achara kusala is a pachaya. Lokotra sotapati magga kusala is a sotapati kusala is a pachayupana. Same way. The vodana of the kama avachara jnana sampita kusala is a pachaya. The sakadagami magga is a lokuttara kusala is a pachayuppanna. The same way in the anagami process, the vodana moment of kama avachara jnana sampita kusala is a pachaya, and the anagami magga moment of lokuttara chitta is a pachayuppanna. Same way arahat process, the vodana moment of arahatta process is the pachaya. This is also jnana sampita kama avachara kusala chitta, and magga is arahatta magga is kusala is pachayuppanna. This way also how the we understand kama avachara kusala to lokottara kusala according to the anantara and samanantara pachaya. Sekarang kita lihat di Lokiya Panaviti. Jadi kita artikan dulu kalimat ini. Di dalam kasus proses rangkaian kesadaran tercerap, duniawi Lokiya Panaviti di atas satu dari kesadaran bajik yang disertai pengetahuan Jnana Sampayutta Maha Kusala berfungsi sebagai kesadaran yang memotong di titik gotrabhu ya, dari alam indra ke kesadaran agung dan menyebabkan munculnya kesadaran jhana pertama. Jadi jhana pertama ini bisa mencakup satu dari sembilan kesadaran mahagata cita. Jadi yang rupa watara lima dan empat yang arupa watara. Jadi kesadaran jhana pertama, kemudian lanjut lagi ya, kesadaran jhana pertama menyebabkan munculnya kesadaran jhana kedua dan seterusnya sampai kesadaran jhana itu berakhir. Jadi begitu pula dalam rangkaian proses magga witi. Kesadaran yang mengubah dari silsila atau gotrabhu itu berfungsi untuk proses rangkaian jalan sotapana ataupun si wodana untuk proses jalan yang lebih tinggi mengkondisikan munculnya kesadaran jalan adi duniawi atau lokutara magga citta. Oleh karenanya empat kesadaran jalan dapat menjadi pacayupana, dapat menjadi akibat ya, empat magga itu bisa menjadi pacayupana tetapi tidak sebagai pacaya. Kenapa? Karena setelah
empat maga ini, setelah kesadaran maga akan muncul pala. Pala itu bukan kusala. Pala itu adalah wipaka cita. Maka dia tidak termasuk di dalam kusala ke kusala. Jadi di dalam anantara dan samanantara pacaya, empat kesadaran maga itu hanya bisa menjadi pacayupana dhamma, hanya bisa menjadi akibat, tetapi dia tidak bisa menjadi pacaya, tidak bisa menjadi sebab, karena setelah kesadaran maga, maka muncul yang berikutnya adalah kesadaran pala. Pala itu bukan kusala. Jadi kita lihat lagi bahwasannya, diulang lagi untuk lebih jelasnya, dari mulai parikama sampai gotrabu, tadi sudah dikatakan, itu adalah kesadaran yang masih di alam indra. Jadi di sini adalah maha kusala yang nyana sampayuta. Jadi di antara maha kusala cita itu 8, tapi yang di sini kalau sudah masuk di sini itu sudah pasti yang nyana sampayuta, yang disertai dengan panya. Jadi kemungkinan di antara 4 sampai gotrabu. Nah, setelah gotrabu masuk ke misalnya pencapaian sotapati maga, maka sotapati maganya di sini menjadi pacayupana. Ya, sama tadi ya, jadi parikama menjadi upacara. Jadi pacayanya adalah parikama, pacayupananya upacara. Begitu seterusnya, sampai ketika gotrabu menjadi pacaya, maka pacayupananya adalah sotapati maga kita. Lanjut, pada pencapaian tingkat kesucian yang berikutnya, maka gotrabunya menjadi wodana. Nah, wodana juga merupakan satu dari kesadaran yang sebagai pacaya damanya, sedangkan pacayupananya di sini adalah, misalnya dia sekarang sakadagami, ya, sakadagami, maka sakadagami maga. Begitu juga seterusnya sampai pencapaian anagami. Hanya yang tadi sudah dijelaskan untuk yang kusala ke kusala, yang nggak bisa menjadi pacayu pana dhamma, itu yang dari wadana ke dari maga cita ke pala cita, yang arahat saja itu nggak bisa, tetapi kalau yang di bawah itu bisa, ya. Jadi misalnya yang wadananya itu sebagai pacaya nyana sampayuta, maka misalnya sakadagami atau anagami maga itu sebagai pacayupana, ataupun arahata maga bisa menjadi pacayupana, tetapi arahata pala itu tidak bisa menjadi pacayupana, tidak bisa menjadi akibat karena dia bukan kusala. Now this is a brief overall description. For detailed relation, please refer to appendix 1. But anyway, there's no wholesome to unwholesome, kusala to akusala, not mentioned. Why? As a wholesome infarction arises immediately after the ceasing of the preceding wholesome infarction. There is the relation wholesome only. But unwholesome infarction cannot arise after a wholesome infarction. And so the relation wholesome to unwholesome is not possible. For in a mental process where seven sensual impulsions, kama, vachara, javana, generally occur, if the first impulsion is wholesome, the second and the rest are the same wholesome ones. Thus, no unwholesome impulsion cannot occur here. Besides, the wholesome or unwholesome state performs not only the functions of infarctions, but also that of karma. And two opposite kind of karma cannot take place in one mental process. For the same reasons, the relation of unwholesome to wholesome is also not possible. This way you have to understand. Today enough, no? The orator, but next time we can continue. Wholesome to abhyakata, kusala to abhyakata. Di sini tadi untuk yang wadana itu juga di nyana sampayuta, saya kurang sebutkan ya, yang nyana sampayuta maha kusala. Tidak ada kusala ke akusala,
Karena sebuah jawana kusala muncul segera setelah padamnya kusala jawana yang sebelumnya, maka yang ada hanyalah hubungan kusala ke kusala. Karena dalam satu rangkaian kesadaran nggak mungkin campur-campur. Nggak ada kusala, tak kusala itu nggak memungkinkan. Maka dikatakan, tetapi akusala jawana tidak dapat muncul setelah padamnya kusala jawana. Jadi tidak memungkinkan adanya hubungan kusala ke akusala. Untuk proses rangkaian kesadaran di mana tujuh jawana alam indera, kama, wacara jawana terjadi, jika jawana pertama adalah kusala, maka jawana kedua sudah pasti juga yang kusala. Jadi tidak ada jawana akusala yang dapat terjadi di sini. Di samping itu, kusala dan akusala tidak hanya berfungsi sebagai kesadaran jawana, tetapi juga sebagai kama, di mana dua jenis kama yang berlawanan tidak akan dapat mengambil satu rangkaian kesadaran yang sama. Jadi untuk alasan yang sama, hubungan antara akusala ke kusala juga tidak akan mungkin, tidak memungkinkan terjadi. Jadi Bante menjelaskan hal ini cukup sampai di sini. Sadu, sadu, sadu. Oke. Sadu, sadu, sadu. Thank you. Anumodami Bante for the Dhamma talk tonight. Bante, is there any Q&A for tonight, Bante? Sorry. No, because today, no. Even my batteries are low in the telephone. Okay. In the last moment. Okay, Bante. Okay. Sahabat Dhamma, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan sebelum dan selama acara berlangsung. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, and mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante forgiveness. Sadhu, 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 kamam, sadhu, 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 sadhu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sujata Wamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for sharing merits and aspirations and recitations. Okay, please repeat after me. Itta vata ca ammehi. Itta vata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe sat ta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukita hontunya tayo. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukita hontunya tayo. Sukita hontunya tayo. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukita hontunya tayo. Sukita hontunya tayo. Idamme punyang. Idamme punyang. Asavakaya wahang hotu. Asavakaya wahang hotu. Idamme punyang. Idamme punyang. Nibbanasse. Nibbanasse. Paccayo hotu. Paccayo hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba satanang. Sabba satanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang.
punya bhagang punya bhagang labhantu labhantu sadu 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 sadu. Sadu. Thank you for the class, Bante Anumodami. May our merits of keeping the precepts and listening to the Dhamma sharing merits be a strong supporting condition for attainment of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, would you please get us for reciting this Buddha Sasana? Yes. Buddha Sasanang Chirang Tithetu. Buddha Sasanang Chirang Tithetu. Buddha Sasanang Chirang Tithetu. Sadhu, sadhu, sadhu.